Nah, ini kita beli filter dari bengkel resmi. Nah, kita mau ukur. Kalau ganti filter kan dia ada penambahan 200 ml. Nah, apakah ini ada 200 ml? Nah, kebetulan kita ada ini yang ada 200 ml-nya. Wah, ngasih gue nih. Coba kita masukin. Hey, ternyata dia. Nah, dia nggak nyampe 200 ml, ya sekitar 150-an lah. Tuh, ini kan 50 ml, nah ini dia sekitar 150 ml. Oke, kembalikan lagi. Jadi, pak ganti filter dengan nggak ganti filter itu cuman beda 150 ml.